Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Hasmin Ilimi Estos sebagai pemerhati budaya dan adat Kesultanan Buton. Barusan menghadiri acara pesta adat tahunan, dan acara ini barusan saya ikuti namanya acara Mata'ah, yaitu acara pertemuan dari Kesatuan Masyarakat Adat Hendea melakukan mangaru atau sebuah ketangkasan bela diri dalam bentuk tarian disertai dengan bunyi gong dan gendang yang berirama secara teratur dan memiliki sebuah makna bahwa masyarakat Hendea ini adalah masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan hidup. Terandus Laude Jabaru MSI, kapasitas saya sebagai Ketua Aliansi Pemerhati Adat Budaya Kesultanan Buton. Saya mendapat kehormatan undangan untuk menghadiri kegiatan adat di Hendea. Dalam kegiatan itu, saya melihat ada dua sesi kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan ritual, kemudian yang kedua adalah pentas seni. Tadi baru saja menyaksikan bahwa kegiatan pentas seni mangaru. Di sana saya lihat pelaku-pelaku pentas seni mangaru itu sangat lincah melakukan kegiatan itu, dan ini pada dasarnya bahwa setiap kadie itu punya kekhasan tentang budayanya. Khusus untuk di Hendea itu pentas seninya itu ada dua seni yang saya lihat mangaru dengan Linda. Linda itu di pelakunya adalah perempuan, kemudian dengan laki-laki untuk seperti mangaru juga, tetapi tidak pakai pisau, pakai selendang. Kemudian ritual itu dikenal dengan posambei. Ini menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah merupakan kegiatan tahunan, di mana pusatnya merupakan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah panennya berhasil. Saya berharap acara ini adalah merupakan acara adat dan budaya yang bisa mempersatukan kita semua. Karena budaya itu esensinya adalah sebagai alat pemersatu. Budaya sebagai inspirasi, ilmu pengetahuan, dan jati diri kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada saudaraku dari Kesatuan Masyarakat Adat Hendea ini untuk melestarikan budaya ini sebagai pemersatu. Bukan kemudian kita berada dalam diferensiasi persinggungan antara pihak, tapi kita satu. Saya sangat terharu melihat kebersamaan masyarakat Hendea ini sangat bersatu, dan inilah hasanah budaya kekayaan kita di ada di Kesultanan Buton ini, khususnya di Hendea.
Kemudian ini merupakan kegiatan tahunan setiap tahun. Ketika kegiatannya diadakan, maka seluruh masyarakat tenda yang ada di luar pada datang. Ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di sana itu sangat mencintai budayanya. Sangat mencintai budayanya. Bahkan juga di mana saja mereka berada, tidak hanya dari Kalimantan, dari Timur Tengah pada datang. Sungguh sangat menghargai budayanya mereka. Kemudian pada intinya, semua kegiatan-kegiatan seperti itu, khususnya dari kami dari aliansi, itu memberikan support untuk menggali semua potensi adat dan budaya yang di sana, kemudian dikembangkan, dilestarikan, dipelihara, jangan dia punah. Karena itu merupakan kekhasan dari Kesultanan Buton. Saya, pemerintah perlu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kesatuan masyarakat adat ini, karena memang dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 Ayat 2 B menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Merupakan etnis dari Laporo. Kalau saya lihat, semua dari etnis Laporo itu kegiatannya mirip seperti yang ada di Kebaru, di Hendaya, di mana itu sama kegiatannya. Berarti ini merupakan kesatuan ritual adat mereka. Saya kira demikian dari saya, semoga selamat kepada kesatuan masyarakat adat Hendaya untuk terus-menerus melestarikan budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu hal yang sangat membuat saya jujur aja, saya ini putra Buton asli ya, sama kita semua. Saya pikir kecuali Pak Kamil ini, beliau orang Batak tapi udah sangat mencintai jiwa Butonnya. Kan sama, nah, kawin sama orang Buton iya, juga. Iya. Udah nggak mau pulang. Iya. Dan kemudian juga rekam jejak yang terlahir kemarin itu kan kesatuan masyarakat adat ini melihat bahwa kok ada orang Buton yang rela mengorbankan jabatannya untuk anak buahnya. Terlepas dari embel-embel politik, yeah, tapi kita sebagai orang Buton punya entitas.